Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 9 menyebutkan untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan juga Maluku, total kepesertaan BPJS Kesehatan telah mencapai 15,6 juta jiwa. Khusus untuk Sulawesi Selatan, warga yang tercover BPJS Kesehatan hampir mencapai 9,6 juta jiwa atau seluruh warga di Sulsel telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan pun telah bekerja sama dengan 23.200 lebih fasilitas kesehatan tingkat pertama dan hampir 3.200 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, termasuk kerjasama dengan rumah sakit terapung, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Jadi untuk upaya mencakup peserta 101%, artinya kita sudah UHC full ya, kita berkomitmen bahwa upaya mencakup peserta ini ataupun seluruh masyarakat ini pasti bergandeng ataupun bekerja sama dengan beberapa pihak. Yang paling utama adalah pemerintah daerah, kemudian badan usaha, dan tentu saja tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semuanya akan kita gandeng untuk lebih memaksimalkan program JKN ini supaya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang sudah tercover JKN. Kalau